1. Kita buka 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak panas. Tuh, abonnya. Kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini aku akan membuat olahan kentang. Ini bisa buat lauk atau cemilan ya. Bisa buat lauk makan nasi. Di sini aku punya sekitar 250 atau sekitar 300 gram ya kentang, 2 biji. Kalau misalkan mau bikin banyak, bisa ditambahkan komposisinya. Kita kupas sampai bersih semuanya. Ini udah aku kupas bersih dan saya cuci bersih, kemudian kita potong tipis-tipis. Seperti itu biar cepat matang ya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian nanti saya pakai 2 siung bawang putih dan 1 buah bawang merah. Ini kita coba potong-potong juga. Jangan terlalu tipis motongnya, seperti itu aja. Selesai. Panaskan sekitar 3 sendok makan minyak. Kita goreng kentangnya. Kita goreng sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil ya, biar matang tanah. Kita bolak-balik biar matangnya rata ya. Kita goreng sampai empuk. Ini kita lihat kalau udah empuk seperti ini ya. Ini kita angkat kemudian kita tiriskan. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita goreng bawang merah dan bawang putihnya. Kita goreng sampai matang. Ini untuk memudahkan ngulek ya. Setelah matang, kita matikan api. Kemudian kita tiriskan. Ini kita ulek halus dulu bumbunya yang sudah kita goreng. Ini aku akan tambahkan 1/4 sendok teh merica. Sesuaikan aja ya, kalau suka agak pedas bisa ditambahkan. Aku pakai sedikit aja. 1/4 sendok teh aja. Bisa pakai lada halus. Terus kemudian ini aku tambahkan sekitar 1/4 atau 1/2 sendok teh garam. 1/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Setelah seperti ini, sudah halus, kita tambahkan kentang yang sudah kita goreng tadi ya. Kita ulek sekalian di sini sampai halus bersama bumbu. Ini bikinnya gampang banget dan nanti enak ya rasanya. Aku masukkan semuanya. Ini kita ulek sampai halus semuanya. Udah halus ya. Udah aku ulek halus seperti ini kentangnya sama bumbunya. Kita taruh dalam wadah yang agak besar. Ini kita taruh dalam wadah yang agak besar. Sudah halus. Kemudian ini aku akan tambahkan 7 sendok makan tepung terigu serbaguna ya. Aku pakai segitiga B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau masih kerembekan ini bisa ditambahkan lagi tepungnya ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini ya. Ini bisa digoreng sedikit, kemudian dicicipin, misalkan kurang garam atau kurang apa, bisa ditambahkan. Sudah selesai.
Kemudian kita siapkan abon secukupnya. Di sini aku pakai abon sapi. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya, bisa pakai abon ayam atau abon lainnya, terserah selera. Bisa juga diisi keju atau diisi coklat, terserah selera. Pokoknya kalau buat lauk tuh bisa diisi abon ya. Kita olesin tangan kita dengan sedikit minyak. Ini supaya nggak lengket, tangan kita harus bersih ya. Kita olesin sampai rata. Kemudian kita ambil 1 sendok adonan seperti ini. Aku akan bulatkan dahulu. Kemudian aku tipiskan seperti ini. Aku akan isi dengan abonnya. Ini isinya sesuai selera ya, mau banyak atau sedikit itu terserah. Seperti ini. Kemudian kita tutup lagi. Kita bulatkan lagi ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ukuran besarnya seberapa itu sesuaikan selera saja. Kalau aku segini-gini aja udah cukup, jadinya nanti bisa banyak gitu ya. Ini setelah kita bulatkan, kita sisihkan dahulu dalam wadah ya. Aku akan siapkan lagi tepung panir. Ini aku siapkan tepung roti atau tepung panir secukupnya. Tapi kalau nggak suka luarnya renyah, bisa begitu aja langsung digoreng. Tapi kalau mau yang luarnya renyah, ini bisa kita tekan-tekankan di sini, di tepung panir atau tepung roti. Ini secukupnya aja ya nuangnya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kita tekan-tekan sampai rata. Seperti ini ya kira-kira bentuknya. Kita sisihkan dahulu. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita bulatkan adonan. Kemudian kita tipiskan seperti ini. Kita isi bagian tengahnya dengan abon. Seberapa banyak sesuai selera ya. Bisa juga diisi coklat atau keju. Kita bulatkan lagi sampai tertutup semuanya. Agak kita tekan tipis seperti ini ya. Kemudian kita taruh ke tepung roti. Ini supaya lebih menempel itu agak ditekan lagi, nggak apa-apa ya. Seperti ini jadinya agak bulat atau lonjong seperti itu. Terserah aja pokoknya mau dibentuk seperti apa. Ini setelah jadi, kalau misalkan nggak suka tepung panirnya, bisa nggak pakai tepung panir ya, begitu aja langsung digoreng, itu kayak combro gitu, tapi ini dari kentang. Kalau combro dari singkong ya. Ini selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita goreng dengan minyak banyak. Ini kita panaskan minyak secukupnya buat menggoreng ya. Segini aja. Kita nyalakan api, gunakan api sedang cenderung kecil. Ini biarkan sampai benar-benar panas, kalau enggak nanti nyerap banyak minyak. Setelah panas minyaknya, ini kemudian kita goreng semuanya ya. Biarkan sampai kering baru dibalik. Gunakan api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Setelah kuning, ini kita balik ya, tuh setelah bawahnya kuning seperti itu. Kalau belum kering, dibalik itu biasanya mudah hancur. Goreng sampai kuning keemasan rata ya, atas bawahnya. Yang sudah matang atau kuning keemasan, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan. Aku menggunakan tisu penyerap minyak, seperti itu. Tuh, kuning bagus ya. Seperti ini, setelah matang, ini udah aku tiriskan ya, semuanya jadi berapa biji itu. Semuanya jadi berapa, 1, 2, 3, 4, 9 biji. 10 biji ya semuanya, seperti itu. Bikinnya gampang, rasanya enak. Ini bisa buat lauk makan atau camilan sambil nonton TV, dicocol saus atau sambal. Ini kita buat sambalnya yuk.
untuk sambelnya nanti aku pakai 3 cabai rawit, 1 bawang putih. Ini kalau misalkan nggak mau pakai sambel, bisa pakai saus tomat atau saus sambel yang udah beli ya, atau sambel jadi juga bisa. Ini aku tambahkan sedikit garam, secukupnya saja kira-kira. Terus tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk atau penyedap sesuaikan selera ya. Secukupnya juga, pokoknya semua sesuaikan selera. Kalau nggak suka bisa diganti kaldu jamur atau kaldu bubuknya, kalau nggak suka atau penyedap nggak suka bisa diganti sedikit gula. Ini kita ulek sampai halus. Udah seperti ini ya. Aromanya tuh enak banget. Ini bisa ditambahkan jeruk nipis atau jeruk limau ya airnya, tapi saya nggak punya jadi saya nggak tambahkan. Taruh mentok. Kemudian aku tambahkan kecap secukupnya, sesuaikan selera aja kecapnya mau seberapa. Kita aduk sampai rata seperti ini. Udah siap untuk dihidangkan. Ini rasanya enak banget, bisa untuk camilan atau buat makan nasi. Seperti ini udah siap untuk disajikan beserta sambalnya. Ini enak banget, bikinnya gampang. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan coba makan satu. Kita buka satu ya. Bismillahirrahmanirrahim, masih agak panas. Tuh, abonnya kelihatan kan? Seperti ini. Ini rasanya enak banget. Bisa buat lauk makan atau buat camilan ya. Ini aku akan makan. Kasih sedikit sambalnya ini ya di sini. Terus kita gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini dan juga sambelnya ini wajib untuk dicobain loh. Beneran enak banget. Kalau nggak ada jeruk lemon, nggak ada jeruk limau, nggak pakai nggak apa-apa ya. Cuma bawang, cabe, garam, kecap manis, tambahin sedikit kaldu bubuk atau penyedap terserah selera. Itu udah enak banget. Ini sambelnya, pakai banyak juga nggak apa-apa. Ini wajib untuk dicobain ya. Beneran enak banget.